Apakah boleh kita puasa syawal 6 hari tapi belum bayar hutang puasa? Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, ya. Tapi saya lebih condong tentang bolehnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan, man ma Ramadhana sittan min Syawal, maka anna ma shoma dahar." Orang Nabi SAW. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh, ya. Karena uh, al-hasanatu bi asyrati Satu kebaikan di dilipat gandakan menjadi 10 kali. Nah, barang siapa yang berpuasa Ramadan satu bulan sama dengan puasa 10 bulan. Yang berpuasa 6 hari sama dengan 2 bulan. Jadi kalau Ramadan tambah 6 hari sama dengan 12 bulan. Itulah rahasianya kenapa dikatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian 6 hari Syawal maka seakan-akan dia berpuasa satu tahun. Ya. Nah, apakah harus Ramadan selesai dulu? Itulah pendapat pertama semua ulama sepakat kalau bisa Ramadan dikodok terlebih dahulu itu tentu lebih afdal. Tidak ada khilaf masalah ini. Tapi bagaimana kalau Syawal didahulukan, Ramadan ditunda nanti? Saya lebih condong tentang bolehnya. Karena Rasulullah SAW katakan mengatakan man soma Ramadana imanan wa Barang saya berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Ya, ini juga berlaku bagi orang yang dia berbuka karena Udur, misalnya orang sakit, dia berpuasa bulan Ramadhan cuma 25 hari. Ternyata 5 harinya, dia, dia apa namanya, kodoknya, pada misalnya bulan, 3 bulan berikutnya. Apakah dia mendapatkan pahala ini? dapat kan? Meskipun dia belum selesai Ramadhan seluruhnya. Tapi telah dikatakan dia berpuasa bulan Ramadhan. Meskipun yang 5 harinya, dia tunda 3 bulan berikutnya. Paham. Dia tetap mendapatkan pahala puasa Ramadhan. Paham, ya? maksud saya. Ya. Jadi seorang yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian dia punya hutang, dia puasa syawal dulu, kemudian dia bayar hutangnya dua bulan berikutnya, apakah ini dikatakan telah berpuasa Ramadhan? Iya atau tidak? Meskipun dia dia kodoknya setelah bulan syawal. Misalnya Dhul dia baru mengkodoknya bulan Dhul ada, apakah dikatakan dia telah berpuasa Ramadhan? Ya. Terus dia telah dikatakan berpuasa syawal atau Tidak ya udah selesai urusan. Dan hitungannya tetap sama. Meskipun dia kodok lima hari setelah apa dhul qada, tetap saja satu bulan plus enam hari sama dengan satu tahun. Kemudian dalil-dalilnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan saya tidak mampu untuk mengkodok bulan Ramadan kecuali bulan Syaban. Nah, mungkin Aisyah tidak puasa-puasa sunnah yang lainnya. Aisyah istri Nabi sangat rajin beribadah. Dia pasti dia, dia, dia insya Allah puasa Syawal, puasa Uh, apa namanya? Asyura puasa uh, Arafah ya. Ternyata dia mengkodok bulan Ramadan di bulan apa? Syaban. Tapi ya. Aisyah tidak puasa Syawal, ya insyaallah puasa juga, ya. Jadi uh, saya lebih condong pada pendapat bolehnya. Tapi saya katakan kalau bisa mengkodok lebih dahulu tentunya lebih afdal dengan kesepakatan para ulama. Tapi kalau tidak mampu, ya karena waktu Syawal sudah sedikit karena dia safar atau dia juga sakit lagi, ya. Sebagian orang ada yang tidak mampu puasa syawal Kenapa dia punya sakit. Dia harus istirahat dulu, tidak mampu ya dan macam-macamnya. Ya, sehingga dia mendapati bulan syawal tinggal 6 hari. Terus bagaimana? Kalau dia mengkodok, dia tidak dapat puasa syawal. Ya sudah dia syawalan dulu, nanti selesai baru kodok Ramadan. Wallah alam bisawab.